Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ini Pakcik ada lagi satu resepi. Resepi yang hampir-hampir pupus lah. Susah sebenarnya jumpa kuih ni dekat luar sana. Yang orang jual kan? Tepung gomak. Okey. Teruslah kita tengok pada bahan-bahan dia. Tak nak cakap-cakap banyak. Kita ni bahan untuk inti ya. Pakcik perkenalkan bahan inti dulu. Pakcik ada 125 gram kacang hijau. Pakcik dah apa tu, rendamkan dia dulu. Sebelum tu pakcik nak cakap, tepung gomak ni untuk inti kacang hijau ya. Ada juga yang buat inti kelapa lah, kacang merah pun ada. Okey, pakcik punya adalah kacang hijau. Okey, 125 gram kacang hijau ni, setengah cawan kelapa parut putih, setengah cawan gula melaka. Pakcik dah hancurkan dia lah, dah kikis, ada kikis pula, dah itulah, dah potong-potong dia kecil-kecil. Okey, lepas tu ada 2 sudu tepung gandum, 1 sudu kecil garam dengan setengah cawan gula. Air secukupnya. Okey, jom kita tengok bahan duh pula. Okey, untuk duh pakcik ada 2 cawan tepung pulut. Kita pakai hari ni satan kotak, pakai setengah aje. Masa kita buat duh nanti kita tengok pakai banyak mana. 1 sudu tepung gandum dengan secubit garam. Lepas tu yang paling-paling penting ni lah dia. Untuk bedak dia ni kita ada tepung kacang hijau. Ni. Nak buat sendiri pun boleh, tapi susahlah kita nak buang kulit dia kan, lepas tu nak blender. Jadi untuk buat sikit-sikit makan kat rumah ni, pakcik pakai yang dah jual siap tepung kacang hijau brand Alagapas ni. Okey, pakcik akan rebus apa tu, kacang hijau ni lah. Tadi pakcik dah beritahu tak, kacang hijau ni kita kena rendam dulu 2-3 jam. Okey, kita masukkan air dia tu bagi dia terendam. Kita rebus je lah sampai empuk dan air tu kering. Okey, ni apa tu, kacang hijau pakcik dah empuk eh. Air pun nak makin nak kering ni. Okey, kita dah boleh tambahlah bahan-bahan lain tu. Okay, kita masukkan lah gula melaka ni, gula pasir, garam. Basah garam, kelapa dengan tepung. Kita kacau dia sampai dia pekat eh. Kita kacau sebati sampai pekat. Lepas tu kita dah boleh tutup api. Okey, dah pekat dah inti pakcik ni dah. Kita dah boleh tutup api, biarkan dia sejuk lah. Sampai sejuk pun boleh masukkan dalam apa tu, duh kita nanti. Okey, sekarang ni pakcik akan mulakan untuk buat duh dia. Tepung pulut ni masukkan, termasukkan semua sekali. Gandum, garam secubit ni. Garam tak nak keluar. Lepas tu santan ni pakcik akan pakai dia setengah kotak je. Sebab dia santan pekat kan, kita pakai kotak ni. Kita kacau dulu. Nanti kita tambah air dia sikit-sikit ya, tengok pada adunan dia. Kalau kita tambah banyak-banyak kan, nanti lembik. Adunan ni macam biasalah, macam kita buat onde-onde, macam kita buat bombijang, macam tu lah. Sampai dia tak melekat di tangan kita. Okey, pakcik dah gaul-gaul guna letak, pakai tangan lah eh. Dia tak lekat, jangan masuk tangan dah. Dia tak lekat di tangan tu, maknanya dia adunan kita ni dah memang cantik. Sikit-sikit ni biasalah kan. Okey, kita dah boleh buat bulat lah. Nak besar mana, terpulang lah kat masing-masing ya. Nak buat besar cepat habis. Pakcik buat besar bola pingpong je lah. Macam ni. Tu kita nak masuk inti dia. Kita buatlah lubang dia. Agak-agak je, jangan bocor. Tebal pun tak apa. Sebab kuih gomak ni dia tebal tak apa. Sebab nanti takut dia bocor. Kita masuklah inti dia. Masuk sikit-sikit. Tengok kepakaran lah kan. Kalau terror sangat tu, buh banyak-banyak. Kita tutuplah dia. Kena ada tisu ni. Okay,
kata. Macam biasalah pakcik bukannya respon sangat. Jadi kita dah tutup dia ni. Kita bulatkan lah dia. Kalau kita buat nipis nanti memang masa kita apa tu rebus dia nanti tu dia bocor. Tebal tak apa. Kuih gomak okey tebal. Okey, dah siap lah. Okey, kita panaskan air ya dalam periuk. Lepas tu sampai dia dah mendidih macam ni, kita bolehlah masuk adunan kita ni. Ha, macam buat buah Melaka juga. Ha, sampai dia timbul nanti kita pungut dia balik. Okey, dah timbul dah ni. Biji ni kita timbul, pakcik angkat. Kita toslah air dia. Pakcik lepikan dia sekarang. Pakcik lepikan dengan sudu lah. Perlahan-lahan lah nanti dia apa tu, dia pecah pula. Tekanlah dengan sudu. Kalau dia bocor sikit tak apa, nanti kita salur dengan tepung dia. Okey, pakcik nak golek-golek dia dalam tepung kacang hijau ni lah. Lemak pula. Ha, jangan bagi dekat-dekat lah, dia melekat nanti. Kita gaul lah dia dalam tepung kacang hijau kita ni. Ha, dah siap je lah resipi pakcik ni. Okay, tunggu pakcik gaul semua tepung gomak ni. Ha, ni lah dia, kita dah bedak-bedakkan dia. Ya, cantik tak? So, kita boleh juga ya. Sama ada kita nak lenyek selepas kita dah rebus ataupun kita lepekkan dia sebelum kita rebus dia. Ikut masing-masing lah. Okey, pakcik akan buat seterusnya. Okey, pakcik dah siap 5 ketul. Ada lagi atas dapur lah. Tapi kita beginilah buat tepung gomak ni. Okey, nanti pakcik buka lah dalam gambar nanti. Pakcik koyak lah dalam gambar. Koyak pula. Apa tu namanya? Apa? Apa tu? Okey, tepung gomak pakcik dah siap. Mainlah tengok. Okey, resepi ni tadi sebenarnya kalau inti kacang hijau tu dia lebih buat dua kali adunan tepung dia. Adunan doh tu seelok-eloknya dua kali. Pakcik buat satu je tunjuk tadi tu sebab inti tu pakcik akan frozen dia untuk buat hari lain. Takkan nak makan hari ni semua kan, banyak kot. Okey, kita tengoklah. Ni dia rupa dia yang pakcik dah siap kan. Tepung gomak dari pakcik SMY, kita tengok kat dalam dia. Koyak lah. Tu sedapnya. Bau tepung kacang hijau ni wangi. Memang wangi. Okey, sekianlah sudah resepi daripada pakcik hari ni. Kita berjumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum.